anaknya sudah terbang. Ternyata di belakang sarang ini itu keadaannya bolong, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore semuanya. Hari ini saya dapat kabar yang sungguh mengejutkan sekaligus tidak mengenakan. Ini baru saja saya datang ini. Baru saja saya tiba. Ketika saya datang, saya terkejut sekaligus kaget. Loh, kok bisa? Loh, ini gimana ini? Jadi seperti ini, guys. Jadi seminggu yang lalu saya akan kesini memantau sarang burung soko ontong yang ada di belakang saya ini. Jadi tepat seminggu yang lalu itu keadaannya masih indil-indil, dan sekarang sesudah satu minggu saya datang lagi ke sini untuk mengecek lagi. Ternyata pas saya datang ke sini, saya lihat, nanti saya ceritakan lah. Kita cek dulu ya. Ya Allah, ini baru netas, guys. Baru netas ini mungkin umur 2 harian ini. Kita kembalikan, guys. Gak usah lama-lama. Cuma satu, guys. Anaknya cuma satu. Anak tunggal ini. Nah, jadi ini kan sarang soko ontong yang seminggu yang lalu itu saya pantau ada anaknya. Nah, sekarang ini kosong anaknya, guys. Tadi saya juga terkejut tadi. Wah, saya kira tadi anaknya sudah terbang. Ternyata di belakang sarang ini itu keadaannya bolong, guys. Duh, bolong. Ini bolong. Sarangnya bolong, guys. Saya pikir ya, nah kok bisa bolong ini? Tikus atau apa ini? Loh, bolong, guys. Loh, bolong. Nah, ketika saya sudah pasrah, alah, ini mungkin tikus ini. Ternyata setelah saya lihat-lihat di bawah, ada anakan sogon mati di sini, guys. Tuh. Tuh, sudah kering dan juga dimakan semut. Ini mungkin kemarin ini. Mungkin kemarin, guys, dia jatuh dari sarangnya karena sarangnya ada lubangnya, berlubang, dan kemudian belum bisa terbang. Loh, belum bisa terbang wong ini, bulunya aja belum full, kemudian mati kepanasan, mungkin kepanasan dan dimakan semut sehingga dia meninggal dan mati. Ya Allah, ini baru netas, guys. Wah, kok masih segini ya? Tuh. Asli anak tunggal, guys. Guys, kasihan sekali ya nasibnya. Ini mau saya panen malah jadi begini. Ini mungkin sarangnya itu dibolongi tikus, mau dimangsa sama tikus. Anaknya jatuh ke bawah, kemudian anaknya itu mati kepanasan
Soalnya ini belum bisa terbang ini. Mati kepanasan dan juga dimangsa semut. Loh. Masih ada induknya padahal di sini itu. Berseliweran. Ini kemarin mungkin, guys. Ini sudah kering ini. Ini tepat satu minggu ini. Soalnya satu minggu yang lalu itu keadaannya masih indil-indil. Wah, guys, guys. Apes ini. Guys, kira-kira menurut kalian penyebabnya apa ini ya? Saya juga baru pertama kali mengalami kejadian aneh seperti ini, guys. Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, guys, kali ini saya mau memantau sarang burung soko ontong juga. Ini kebetulan 3 minggu yang lalu saya temukan itu baru proses membuat, guys. Nah, sekarang ini saya mau pantau kira-kira ada isinya apa enggak ya. Semoga aja ada, guys. Wah, seru gitu. Ini, guys, sarangnya, guys. Lah, kosong. Ya, kosong, guys. Berarti gak jadi ditempati ini. Loh, ini belum sempurna ini. Itu ada lagi tuh. Itu sudah lawas sih, tapi ya mungkin ditempati lagi, saya juga nggak tahu. Kita cek aja, guys. Ya, kosong juga, guys. Ya, guys, ternyata kosong, zong. Kurang beruntung. Oke lah, sampai di sini aja. Mantap. Tetap semangat.